Hello guys, welcome to chat vlog number 25 ya guys ya. Akhirnya sekarang udah vlog ke-25 tanpa terasa. Wes. Udah berapa bulan guys? Udah 3 bulan kayaknya kena deh sampai sekarang ini ya. Jadi lumayan juga gitu guys. So, di chat vlog ke-25 ini sebenarnya ini agak gue di chat vlog sebelumnya, chat vlog ke-24 gue udah bilang bahwa chat vlog ke-25 ini berkonsep dan syukur tapi sayangnya juga konsepnya ini tidak sepenuhnya terjalankan. Setengahnya bisa gitu guys ya. Jadi gue ceritain dulu sebentar sedikit mungkin untuk mempersingkat waktu juga karena takutnya nanti kepanjangan. Biasalah, alasan gue selalu sama. So, di hari ini guys, ini hari Jumat tanggal, gue lupa terus, tanggal 9 September 2022, 99 nih. Nah, jadi sebenarnya rencananya tuh hari ini sama besok gue tuh mengikuti kegiatan di sekolah lama gue, yaitu LDKS. Gue di chessblock ke-23 atau chessblock keberapa gitu, gue lupa. Chessblock ke-23 harusnya. Gue ada cerita bahwa gue ikut rapat untuk menjadi mentor dalam kegiatan LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Itu pelaksananya hari ini guys, dan besok. So, karena ada satu dan lain hal, hari ini tuh gue nggak hadir sepenuhnya untuk menjadi mentor gitu istilahnya. Melainkan hanya besok. Dan besok itu pun mulai dari jam 4 subuh. Jadi nanti guys, ganti malam. Sekarang nih jam 6.09 menit, 18.09. Jadi nanti guys, gue tuh mau kesana untuk berkunjung, lihat-lihat. Setelah selesai dari sana, gue udah harus tidur. Jam 3 pagi nanti gue harus bangun untuk berangkat untuk ngikutin ngisi materi jam 4 subuh. Itu yang tadi gue bilang di hari Sabtu besok gitu guys. Jadi seperti itu. Nah, itu yang bisa gue gambarin untuk hari ini. Itulah yang akan menjadi vlog untuk hari ini. Gue masih sama alasan gue mungkin ya guys ya. Gue bakal coba untuk ngomong sambilan nge-vlog ini. Tapi ada kemungkinan besar gue tuh mengikuti kegiatan yang harus gue ikutin dengan tegas. Jadi di satu sisi gue mungkin bisa kasih cuplikan aja. Atau bahkan tidak bisa video sama sekali. Gue gak tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi gue udah punya rencananya. So, mudah-mudahan ini semua bisa berjalan sesuai dengan rencana yang udah sisa setengah ini konsepnya gitu guys ya. Jadi seperti itu. So, sekarang jam 6 ini guys, gue mau makan dulu. Jadi nanti jam 8 gue mau berkunjung, selesai dari berkunjung gue baru tidur gitu guys. Nanti bangun jam 3 pagi, subuh. Habis itu, gue sekarang mau makan dulu guys. Gue beli ayam geprek. Ya, ayam geprek. Cuman, gue tadi udah bilang, gue di depan muka orang ya gue bilang nggak pedes ya, jangan pedes. Gue tahu ayam geprek memang pedes, tapi gue bisa bilang kan, kita bisa request kan nggak pedes gitu loh guys. Cuman ternyata pedes. Jadi gue bakal ya selagi mengisi kekosongan, gue takut kan nanti pas ngevlog yang menjadi poin utamanya malah nggak terjalankan. Ya mungkin ini bisa jadi momennya gitu guys ya. Gue bakal makan ayam geprek yang pedes ini karena gue cuma pengen bilang gue bukan orang yang makan pedes, gue gak suka pedes. Dan sekarang gue harus makan. Dan ternyata makanannya pedes. So, gue bakal nge-vlog gue makan guys ya. Jadi kalian akan nonton gue makan. Ya mungkin nanti gue akan fast forward ke momen-momen yang tertentu lah. Mudah-mudahan seperti itulah. Jadi, kita mau makan dulu guys. Gue kasih tunjukin nih seperti apa makanannya. Pedesnya parah banget sih guys, sumpah. Nih guys, ini sambel semua. Ini sambal semua. Jadi gue bakal habisin. Gue bakal habisin. Dan kalian bakal lihat gue nontonin gue makan. Oke. Setidaknya kalau memang rencananya nanti ini gagal, yang malam nanti, subuh nanti itu gagal, setidaknya ini bisa jadi highlightnya untuk chat vlog ke-25 ini. Bisa dimodifikasi lah gitu guys ya. So enjoy nontonin gue makan. Gue bakal, ya gue bakal letak di sini lah mari. Gini, gue bakal coba begini. Gimana sih? Ini harusnya begini bisa. Oke, gue makan. Tak bisa buka sih guys. Ya makan aja, gue makan lah. Ini pedas nih guys. Nah, ini pedas nih guys ya. Ini sambal semua. Jadi gue bakal coba makan. Nontonin gue makan, oke? Banget nih pasti. Pisahin sambelnya.
Masih aman, masih aman. Aman. Pisahin guys. Selama bisa dipisahin, tidak akan sebegitu pedas. Banyak, Wak. Masih aman. Anjay, mulai. Belum nampak ya, belum nampak. Mulai gerah, guys. Ayam geprek. Pisahin dulu, guys, ya. Nih, guys. Yang bagian sini. Ini sambal semua nih. Mulai terasa, guys. Hantem, guys, hantem. Mulai basah, guys. Mulai keringat, guys. MGP kan biasanya ada level ya. Gua nggak tahu ini level berapa, guys. Gua cuman bilang nggak pedes, tapi mungkin nggak kedengaran, jadi nggak tahu level berapa, guys. Mungkin level 1 kali ya. Masih fine-fine aja, tapi terasa pedes sih. Makan yang bersih, guys. Mulai keringat. Mulai basah, guys. Tadi bilangnya basah. Tadi bilangnya enggak, air juga sama. Enggak. Makanya yang enggak pedes. Pokoknya saus cheese. Saus cheese itu kan enggak pakai cabai punya mah. Leo. Pedes. Ya. Mie yang pedes tadi. Bawa udah bilang, pisahin. Bukan pisahin, enggak pedes. Tapi malah tetap gak pedes. Ada yang enggak pedes. Keringatan. Gila.
Kenapa nggak basah, guys? Keringatan ini parah, sumpah. Sumpah. Basah nggak sih? Nggak nampak basah ya, guys? Ini basah nih, ha? Basah nih guys, lembab nggak bisa lihat, nggak nampak jelas ya lembabnya. Gila, panas ini guys, panas. Gak tahan sumpah. Sumpah. Parah. Melepuh gak sih ini guys? Bibirnya kayak melepuh guys. Merah-merah guys ya. Merah-merah. Oke, jadi ini udah jadi vlog ini guys. Udah jadi chat food aja guys ya. Cuman enggak lah, gua sebenarnya pengen bikin konten tentang makan-makan aja, udah cukup makan-makan gitu aja guys. Cuman ini nggak gua konsepkan gitu loh guys ya. Kebetulan gua makan dan kebetulan gua adik gua itu nggak bisa makan pedes. Adik gua udah beli satu, yang mana satu tuh dia cuma saus, jadi nggak ada pedes. Jadi nggak pedes, dia nggak mau pedes. Jadi gua kasih ke dia. Gua makan yang pedes ini guys ya. Yang kebetulan sebenarnya gua minta nggak pedes tapi ternyata pedes gitu loh guys. Jadi ternyata ya gini yang terjadi gitu guys ya. Panas sumpah, nanti gua bakal lap-lap. Jadi sambil nunggu, sekarang jam 6.26. Oke, jadi nanti sampai jam 8 gua bakal lanjut vlog lagi. Gak ada cuplikan guys, gua mau istirahat dulu. Mau lap-lap ini dan lain-lain. Jadi nanti jam 8 mau berangkat ke sana untuk tengok-tengok LDKS yang gimana, serta persiapan gua untuk subuhnya jam 4 pagi. Kita nanti gua akan bahas di jam 8 nanti. So, stay tune aja guys. Gua istirahat dulu, nanti baru gua lanjut lagi. Oke? Okay? See you later. A lot of boring math later. Halo guys, jadi sekarang udah waktunya guys, udah jam 8. Ya, jam 8 gua udah mau berangkat guys. Kita mau berangkat, pergi tengok-tengok kegiatannya bagaimana. Karena day 1 kita tidak ikut full gitu guys. Jadi cuman liat lah gitu ya guys ya. So, gua mau berangkat dulu guys. Gua udah siap. Cuman pakai hoodie aja udah gitu. Baju gua masih sama guys. Baju tadi guys ya. Cuman pakai hoodie aja guys karena memang udah malam juga. Gua harusnya sekarang udah tidur guys ya karena nanti bangun kan jam 3 gitu. Bangun jam 3. Bayangin coba. Tuh orang-orang baru mulai tidur gua. Karena besok Sabtu guys, Sabtu weekend, orang liburan. Orang jam segitu baru tidur, gua jam segitu baru bangun. Ya, early, gue anak pagi tapi paginya sangat pagi sekali gitu guys ya. Ditantang hidup gitu loh guys ya. Membunuh diri gitu, enggak lah kak, santai aja, sesekali aja kok. So, kita bakal berangkat dulu guys. Cuplikan aja, mungkin kalau nanti bisa ngomong di sana gue sambil ngomong. Tapi pastinya kebanyakan mungkin bakal cuplikan. So, enjoy. Guys, kita udah sampai guys ya. Udah sampai di sekolah tercinta. Guys, gue 12 tahun di sekolah ini, guys. Dan gue enggak bisa ngomong besar-besar, guys ya, takut ngeganggu karena gue kan cuma tamu. Bukan panitia, enggak bisa seenaknya gitu juga gitu loh. So, gue lagi tunggu rekan gue. Nanti kami masuk bareng gitu, guys ya. Gelap, guys, gelap. Gelap.
tepuk tangan. Oke, selanjutnya ketua panitia, Rio. Halo guys, jadi gue baru pulang dan sekarang udah hari Sabtu jam 12.19 udah harusnya sih dari tadi udah pulang dan udah istirahat. Sekarang gue cuma punya waktu 2 jaman untuk tidur, terus nanti jam 3 bangun. Susah tidur, bukan susah tidur, enggak, maksudnya susah untuk fokus lah kemungkinan, tapi ya, yeah, we will do our best for sure. Jadi ya, yeah, doain yang terbaik guys buat besok. Kita bakal tidur dulu guys. Hari ini lumayan sih ya, walaupun cuma nonton gitu ya, seperti yang kalian lihat di cuplikan-cuplikan tadi barusan. It's good, is it? Enak dilihat gitu, walaupun cuma menonton gitu aja tuh menikmati banget gitu. Tapi di satu sisi memang karena memposisikan diri di pihak yang lain, nggak cuma memposisikan diri sebagai penonton ya, gua gitu dan rekan-rekan gua gitu, jadi memposisikan diri sebagai pihak lain juga tuh ngerasa ada yang nggak enaknya juga gitu. Jadi campur aduk lah, mungkin nanti di ending gua bakal cerita atau gimana, nanti lihat aja gitu. So sekarang karena kita jam 2-an mau bangun, gua harus tidur dulu guys. Ya, nonton gua tidur lah ya. Jadi kita tidur dulu guys. See you later nanti jam 3. Gua coba vlog perjalanan gua sampai di tempat yang sama seperti tadi, sekolah tercinta gua, di jam 4 subuh. Mantap guys. So nanti lihat aja. Mudah-mudahan dapat kesempatan yang terbaik untuk hari ini. Ya udah hari ini guys, udah hari ini, udah hari Sabtu. Oke, okay, see you later. Bye bye. Kita tidur dulu guys ya, tidur. A few moments later. Halo guys, udah pagi, udah jam 2.25 pagi guys. Gua baru bangun, gua nggak bisa ngomong dengan jelas guys, suara gua habis. Jadi masih pagi guys, gua mau pemanasan dulu. Habis itu mandi, makan, baru berangkat deh. Jadi jangan lupa istirahat guys. Gagal loh, jangan lupa pemanasan. Oke, okay. Kita udah siap pemanasan guys. Jadi sekarang kita bakal kita bakal ngapain guys? Sumpah masih baru bangun guys, nggak fokus banget. Kita bakal mandi dulu guys, mandi dulu. Jadi kita bakal mandi, makan,
baru siap-siap buat berangkat gitu guys ya. Ntar gua nggak dapet celana dalam guys. Mana celana dalam gua? Mana celana dalam gua? Mati, kok nggak ada? Celana dalam. Ya beneran dong. Kok bisa begitu guys? Iya, kok gak ada? Kok bisa cok? Masa aku gak pakai celana dalam guys? Apa sih? Oke, aku mandi dulu guys. Berbe 15 minutes later. Oke guys, jadi gue udah siap mandi. Sekarang kita mau sarapan dulu guys. Gue mau bikin roti. Kayaknya ini bakal makan roti terus dah. Aduh, perut gue udah kronyes-kronyes guys. Ini gak ada urusannya. Kita makan roti guys. Jadi gue bakal habisin kopinya, terus bikin Milo. Gue tahu pasti nggak bakal terasa, guys. Nggak usah penuh-penuh, terlalu manis, nanti rusak tubuh guys ya. Adanya harus ditimpah guys. Tada. Sekarang seperti biasa guys, Milo. Kental manis. Ya, ini sebenarnya masih kurang nih guys, kental manisnya menurut gua. Masih kurang nih harusnya. Satu kali lagi guys ya. Dah, ini baru cukup. Air panas sini. Terus air biasa biar nggak terlalu panas. Hmm.
sarapan dulu guys. Jangan lupa sarapan biar bisa fokus. Oke? Oke. Oke guys, jadi gue udah siap. Gue udah ready buat berangkat. Sekarang udah jam 3.54. Gue mungkin kayaknya agak telat sedikit, tapi jalan kan kosong. Gak ngebut lah guys, gak ngebut. Cuman ya bawa cepat aja. Oke guys, jadi kita berangkat dulu. Itu gak masalah dia harusnya kalau tetap nyala. Jadi kita harus berangkat dulu guys. Pastikan mau gimana pun itu ya, jadi orang tidak boleh telat. Janjian jam berapa? Jam 4 ya, jam 4 sampai guys. Jangan jam 4 OTW. Gue mungkin mengkritik orang ya guys, tapi pengen kasih tahu aja kalau hal beginian tuh harus dilatih guys. Karena menurut gue sih, kalau janjian kayak gini yang paling benar tuh jam 4. Kalau jam 4 bilangnya jam 4, ya berarti jam 4 udah harus sampai gitu guys ya. Kenapa pagi-pagi gue jadi begini guys ya? Sepertinya gue masih belum fokus dah. Dan liftnya mati guys, jadi gue harus naik tangga. Dan ya, kita OTW dulu guys ya. Kalau ada cuplikan lah. Terus sampai sana nanti kayaknya gue udah harus, gue udah ngisi materi guys. Gue nggak tahu ada cuplikan gue lagi ngisi materi atau enggak, karena HP-nya gue pakai. Jadi nanti lihat aja seperti apa. Doain yang terbaik guys ya. Good luck for us. OTW dulu. Guys, jadi kita udah sampai guys. Cuman ini udah, mereka udah pada ibadah guys. Jadi gua ngisi materi ibadah. So, gua bakal lihat saja nanti gitu guys ya. Oke, kita lanjut dulu. Mungkin cuplikan dulu guys ya. Gua mau sapa-sapa dulu. Jadi nanti dalamnya itu kita lihat bahwa ada kepemimpinan juga dalam agama. Ya, agama lain juga sama seperti itu. Ya. Nah, jadi sekarang kita masuk dalam topik yang utama lagi. Dalam agama Buddha ada 10. Oke guys, jadi gua nggak sempat record diri gua. Gua udah selesai guys, udah selesai sharing materi. Jadi syukur-syukur cepet guys. Gua kemarin latihan lambat banget, tapi syukur-syukur bisa cepet siap. So sekarang gua sakit perut guys. Gua mau BAB dulu. Sumpah sakit banget perut, sumpah. Nggak tahan. Oke guys, gue BAB dulu ya, gak mungkin gue videoin kan. Be right back. Guys, gue nggak tahu gue bisa lama di sini atau enggak. Kayaknya bisa. Jadi gue nongkrong bentar guys. Sekarang jam 6.42 pagi. Seger guys, seger. Nanti ini masih seger sekarang, tapi nanti kayaknya bakal capek banget sih, karena ini baru mula-mulanya guys. Jadi nanti bakal intens.
gua nggak tahu gua bakal record atau enggak, sempat atau enggak. Jadi nanti lihat aja, oke? Okay? Gua nggak bisa ngomong kencang-kencang karena rame banget, nyali gua nggak kuat guys. Kurang tidur, nggak fokus, nggak ada nyali. Busuk gua hari ini guys ya. Oke, kita lanjut dulu guys, ini mau sarapan. Nanti ya paling cuplikan. Oke. Hai guys ya, jadi gue udah pulang, gue udah selesai kegiatan guys. Jadi hari ini sekarang udah jam 5.24, 17.24 sore. Oke, gue baru pulang, gak baru-baru juga lah guys, gue pulang mandi dan lain-lain gitu guys. Cuman gue gak tahu, gak nampak jelas guys ya. ini merah banget sumpah, ini merah banget guys, terus gue belang. Aduh gak nampak loh guys, terus ini nih belang. Aduh gak nampak loh guys, ini kalian bisa lihat ya, ini garisnya nih guys, ini putih, ini hitam. Terus leher juga sama guys, jadi ini hitam nih, ini sebenarnya bukan karena ketutup cahayanya sama HP gue nggak begitu bagus kameranya guys, tapi beneran memang iya, ini tuh hitam, terus ini tuh putih guys. Ini jelas kan, nah ini jelas nih guys, ini garisnya nih, ini hitam, ini putih. Terus hidung gua merah, nanti bakal hitam nih guys. Mungkin yang lain juga bakal hitam juga gitu. So, tadi tuh gua gak bisa videoin diri gua sambil nge-vlog, sambil ngelakuin kegiatan. Karena memang ya harus aktif guys. Kita bener-bener kayak harus bekerja gitu loh. Harus bertugas gitu. Jadi menjalankan tugas. Jadi gua cuma bisa ngasih cuplikan gitu guys. Dan di situ gak ada gua. Karena gua nge-videoin. Jadi kebanyakan yang bisa gue lakukan dari tadi itu cuma ngambil cuplikannya aja gitu guys. Dan itulah kegiatan-kegiatan gue tadi, kegiatan kami lah. Karena gue gak sendirian sebagai mentor atau sebagai pelatih. Dan gue ada rekan kawan lainnya, ada 3 orang gitu guys. Dan ya itu sama-sama tugas kami tadi bareng di sana. So, ini benar-benar kegiatan yang seru banget. Gue pengen cerita, tapi nanti guys. Karena kemungkinan nanti jam-jam 6-an. Mungkin ya, habis gue makan, gue bakal pergi ke Viara guys. Viara ada acara, hari ini bertepatan dengan Mid Autumn Festival, pertengahan musim semi. Ini betul ya, harusnya musim gugur, autumn, semi gugur, gue lupa lah. Antara itulah guys, itu biasanya berkaitan dengan Mooncake Festival. Dan jadi
gue pengen ke Viara, ada satu Viara namanya Viara Budi Bakti, itu lagi ngadain festival pentas seni dan lain-lain gitu loh guys. Jadi gue berencana untuk datang ke sana sebagai kegiatan akhir gue untuk vlog ini. Jadi di sana nanti mungkin juga cuplikan-cuplikan sih guys, cuman kan itu sesuatu yang belum pernah gue vlogkan ya. Jadi kebetulan ada kesempatannya, mungkin gue bakal ambil kesempatan itu. Jadi nanti gue bakal ke sana, setelah itu baru malamnya pulang gue bakal ceritain secara overall dari semalam gue ikut kegiatan di malam hari itu. Gue makan pedes ayam GM geprek, terus hari ini dari subuh jam 3 tadi gue bangun sampai nanti malam apa aja kegiatan dan apa yang gue rasain. Jadi itu aja dulu guys, gue mau istirahat dulu. Sumpah kaki gue sakit banget sih, kayak leg day guys. Sumpah lebih capek daripada leg day, jujur aja guys. Kalau leg day sih kayak ototnya kan pegel gitu lah, mungkin cuma sekedar pegel. Tapi kalau ini kita 4 jam berdiri ya, 4 jam berdiri, gak ada duduk. Kalau duduk cuman kayak sebentar, habis itu berdiri lagi, lanjut lagi, kebanyakan berdiri. Terus disiram sama air-air yang kotor-kotor juga. Gak semuanya airnya bersih, tadi tuh disiram. Cuman sayang deh guys, gue cuman pengen bilang sayang. Gak semua cuplikan-cuplikannya, gak semua kegiatan gue tadi tuh ada cuplikannya. Tapi kalau memang ada ternyata dari pihak lain dapat cuplikannya, gue mungkin minta bakal gue masukin nanti di sini pas gue cerita nanti malam gitu guys ya. Jadi itu aja guys yang bisa gue ceritain untuk sekarang, untuk sebagai laporan vlog kita. Jadi nanti abis ini kita bakal lanjut lagi mungkin jam-jam 6 setelah gue makan malam. Oke, okay, see you later. Mudah-mudahan terjalankan. Kalau nggak terjalankan, gue langsung bikin penutup nanti gue cerita gitu guys. Oke, okay, see you. Bye-bye. Nanti lagi. Hai guys, jadi udah malam guys, udah pulang. Sekarang udah jam 20.57, jam 9. Gue udah capek banget sih, jujur guys, gue udah ngantuk banget. Dan gue cuman disini pengen kabarin juga ya sebelumnya nih, sebelum gue cerita. Kita gagal ke Vihara. Sumpah, hari ini malam minggu. Oke, hari ini hari Sabtu, tanggal 10 September. Kayaknya gue belum ngomong deh hari ini tanggal 10 September. Udah. Ini malam minggu, terus bertepatan dengan tanggal Cina bulan Purnama, yang dimana secara kebetulan tanggal ini adalah tanggal Mid-Autumn Festival atau Mooncake Festival. Jadi ini hari besar banget, terus letaknya di hari malam minggu gitu loh. Jadi ini benar-benar kayak, wah, hari besar yang diganda berapa kali lipat gitu loh, 3 kali lipat, 5 kali lipat gitu loh. Jadinya makanya yang terjadi adalah macet parah guys, benar-benar di mana-mana. Dekat rumah macet, jauh dari rumah pun macet. Lampu merah, arus lalu lintasnya banyak yang dibatasin, banyak yang ditutup. Jadi harus lewat jalan yang jauh. Nah, itu wah, sumpah gue sampai gak ada bikin ya. Udah kayak firasat sih, terus beneran terjadi gitu. Jadi tadi tuh gue keluar buat my mom, mau jemput adik gue. Terus bareng lah habis itu ke Viara gitu guys. Di perjalanan, hanya karena jalan tuh dialihkan, itu butuh waktu 15 menit untuk dapetin satu U-turn. Padahal deket banget. Berapa ratus meter? 200 meteran? 250 meter? Itu tuh dikit banget. Ingat ya, kita bawa motor nih. Oke, itu gampang banget ya. Itu apa, pendek banget jaraknya, deket gitu loh guys. Tapi butuh 15 menit untuk sampai 250 meter guys. 15 menit, ngapain? Kita kalau bawa mobil di jalan yang kosong, 15 menit itu udah 3 kilo, 4 kilo guys, jujur aja. Dan ini baru sampai berapa? Baru cuma sampai 250 pun itu hoki-hoki guys, macetnya parah gitu loh. Jadi hari itu benar-benar gue pengen bilang gue nyesel gue keluar malam-malam guys, sumpah di mana-mana serba macet. Jadi muak aja sih sebenarnya, gue emosi guys. Terus gue kan capek, gue kurang tidur guys, gue jam 1 tidur. Gue tuh sensitif banget, gue tuh terasa banget kalau gue kurang tidur, efeknya tuh gue bisa rasain banget gitu loh. Kayak misalkan gue simple aja deh, ini kan karena tidur 1 jam ya, itu udah terasa banget. Gue gadang guys, gue jam 11 tidur. Gue biasanya kan jam 9, jam 10 gue udah tidur.
jam 11 gue tidur, gue udah terasa guys pas gue bangun lemes, udah gak enak tuh, udah gak kayak biasanya tuh. Jadi gue sensitif banget gitu sama hal begituan. Nah, jadi ya sekarang tuh capek aja banget guys. Tadi tuh di mobil sampai emosi terus guys, pengen marah mulu terus, nguap mulu. Alamak, udah ngantuk kayak gini. Aduh, capek banget gitu ya. Sebenernya emosi banget lah, tau lah guys ya, kayak emosi kita udah gak stabil kalau kita udah lelah banget gitu guys. Kurang istirahat itu ngaruh banget ke emosi guys. Jadi itulah salah satunya. Oke, jadi secara overall sih gue pengen cerita guys. Habis ini gue langsung tidur. Jadi gue pengen cerita secara overall tentang minggu ini guys. Walaupun nanti baru besok baru hari Minggu ya, tapi hari Minggunya gak diikutkan. Jumat ini kan bisa dibilang sebagai awalan dari weekend ya. Gue pengen bilang weekend gue sih di minggu ini tuh lumayan seru, tapi benar-benar worth to enjoy. Benar-benar wajar, bukan wajar sih, kayak patut kita nikmatin. Seru sih guys, seru banget minggu ini. Dari cuman yang gue cerita dari klip awal vlog ini, itu udah seru banget. Walaupun banyak planning yang gagal guys ya. Gue udah bilang di vlog sebelumnya, ini udah dikonsepkan, tapi ternyata konsepnya gak sepenuhnya jadi. Sedih, cuman oh ternyata bisa dijalankan beberapa bagian. Dan secara overall gue nikmatin vlog ke-25 ini. Semua klip yang ada di vlog di ke-25 ini tuh gue nikmati banget guys. Jumat api unggun, itu api unggun yang pertama kali gue lihat di depan mata gue. Sebagus itu guys, seindah itu, semenarik itu. Sesuatu yang baru banget gitu loh guys. Dalam seumur hidup gue guys, gue gak pernah ikut kegiatan yang ada api unggun, nyalain api unggun. Gak pernah guys, sumpah. Gue gak pernah guys. Pernahnya nyalain arang untuk bakar-bakar barbecue. Dan kejadiannya sama kayak yang kemarin di api unggun sekolah itu guys. Jadi kita pakai minyak tanah, panitia tuh pakai minyak tanah, nyalain apinya kan, kuatin. Terus mereka terlalu deket sama api, masuk ke botolnya, apinya masuk ke arus tetesan minyak tanah, terus masuk ke dalam botol, botolnya kebakar. Gua dulu pernah pas barbecue itu terjadi begitu juga guys. Gua siram-siram, gua yang bagian minyak tanah nih, gue yang siram-siram apinya. Tiba-tiba gue terlalu dekat, apinya masuk ke dalam arus tetesan minyak tanahnya, masuk ke botol itu. Terus terjadi juga itu, botol kebakar juga. Persis banget itu guys terjadi. Itu menarik ya. Tapi secara overall di luar itu, gue juga ketemu senior gue, cece gue yang menjadi panutan gue. Itu tuh gila. Kaget, gak tahu kalau dia datang. Wah itu tuh seru banget. Dengerin dia cerita juga, gue jadi tahu banyak tentang dia juga, tentang kuliah di luar dan lain-lain, gue belajar banyak gitu. Setelah itu, ya kita bahas bareng pengalaman kita dulu, terus kita mulai belajar lagi dari awal tentang organisasi. Gue ngerasa, padahal pengalaman gue tuh udah lumayan banyak dalam berorganisasi, tapi tetap it's never enough. Tidak pernah cukup itu pengalaman. Butuh terus guys, butuh lebih, butuh harus ditambah terus loh, jadi seperti itu. Seru sih. Dan setelah api unggun itu kan gue tidur guys ya, gue tidur. Gue kira tuh waktu itu jam 10 udah tidur, tapi ternyata kejadiannya itu sampai jam 12 baru bisa pulang guys dari sana. Karena memang seru sih, jujur seru. Gue nikmatin kegiatan-kegiatan di sana juga gitu. Pulang jam 12, sampai rumah kan udah jam 12:30 gitulah mungkin ya. Habis itu tidur lah, tidur pun gue agak susah tidur sumpah. Gue tuh orang sensitif banget guys, bising sedikit gue kebangun. Terang, gue kebangun. Yang terjadi adalah gue tidur ngorok adik gue guys. Makanya gue tuh sebenarnya gue pengen tidur sendirian, apa-apa serba pengen sendirian. Karena gue tuh risih guys sebenarnya sama sesuatu yang bising, mengganggu banget. Itu tuh risih banget tuh. Apalagi dalam kondisi sebenarnya tuh gue tuh bener-bener udah. Besok tuh bangun jam 4 tuh, gue harus bangun. Jam 3 ya bangun, gue harus fokus tidur deh, gue mau tidur. Fokus tidur guys, bagian coba. Gak ada tuh istilahnya tidur tuh fokus. Gue bener-bener maksain diri untuk tidur guys, karena butuh istirahat. Ini beneran hari Sabtu itu harus, itu tuh intens banget. Dan ternyata beneran intens guys, dan gue kurang tidur. Keganggu guys, ngorok mulu, bising banget. Sumpah dah. Terus dingin, gue jadi menggigil kebangun. Terus kebelit, ya Allah, mulut kering. Aduh, kebangun terus guys. Ternyata gue sebagai anak pagi ya, gue punya banyak kendala dalam tidur juga guys, jujur aja sih. Nah, terus di hari Sabtunya tadi guys,
kan tadi ada klipnya juga, gue bangun cukup seger, jujur sih lumayan lah, bisa dibilang seger, bisa sampaikan materi dengan baik juga, kegiatan di awal-awal sarapan dan lain-lain itu masih lumayan enak, sampai tiba saatnya tuh kita di lapangan mulai panas, mulai terik, sampai makanya tadi gue bilang gue belang, beneran belang sih ini guys, ini udah merah-merah, terus gue yakin besok coklat guys, ini merah-merah sekarang nih, terus besok pasti mulai agak hitam gitu. Itu tuh mulai capek tuh, kaki tuh mulai pegel guys, kaki mulai pegel, tapi bisa tetap bisa jalan guys, tetap aman, gue udah biasa sebenarnya sering kayak gitu, cuman terjadi lagi, udah sekian lama nggak ngerasain dan sekarang ngerasain lagi tuh pegel banget sih, karena jujur guys, gue hari Kamis gue nge-gym leg day, Jumat tuh istirahat, tapi istirahat ternyata jam 8 gue pergi api unggun gitu, terus Sabtu gue jam 4 subuh udah berangkat lagi, terus sore pagi ke siangnya itu ada latihan PBB, ada cuplikannya tadi kan bisa lihat, itu gue ngelatih, nggak ada guanya sih memang, terus jam 1-nya ngelatih lagi, jam 2-an lah, itu jam 2-an pas terik matahari di atas itu tuh, kita jemur-jemuran tuh guys, benar-benar hantam langit dah di tengah lapangan tuh, itu terasa banget kaki tuh pegel banget guys, duduk harus lurusin kaki, sekarang kaki gue sakit nih guys, gue nggak bisa lurusin kaki ini, terus kalau duduk kakinya turun, kakinya lipat, wah pegelnya sumpah guys, sakit banget, gila, lelah banget di kaki, pengen baik istirahat banget nih. Jadi makanya gue habis ini langsung pergi istirahat gitu guys. Terus udah ada kegiatan di mana tadi tuh setelah latihan semua itu kita main bareng, kita siram-siraman, terus balas dendam karena gue jadi pelatih kan, mungkin ada yang benci, ada yang kurang suka dan lain-lain, akhirnya dibalaslah dendam, tapi secara hoki-hokinya yang gue disiram, tapi kayaknya bukan karena dendam gitu guys, kayak bukan karena gue gak suka sama lu, gue siram lu gitu, tapi mungkin di sisi lain gitu, kayak orang ini menarik untuk disiram, gue lebih ke arah kesana guys, karena jujur memang gue jarang galak, gue cuma pengen bilang kalau gue galak, gue benci sama diri gue sendiri, gue gak suka jadi orang yang galak, karena gue akan membuat orang tuh gak nyaman, dan gue gak suka banget bikin kayak gitu lah guys ya. Daripada bikin orang gak nyaman, mending bikin orang itu biasa aja. Gue gak bisa nyamanin semua orang, tapi lebih baik gue bikin semua orang biasa aja sama gue daripada gak nyaman. Gue rasa kalian juga setuju dong gitu. Nah jadi makanya gue gak pengen jadi orang yang galak, karena kalau gue galak, gue tuh bukan kayak diri gue sendiri, jujur aja guys. Lu lihat gue setiap hari seperti apa, kalau gue marah, gue galak, kayak ini kayak bukan center gitu. Ini siapa sih gitu loh. Gue juga bertanya-tanya sama diri gue seperti itu gitu loh. Kalau gue jadi orang yang marah tuh kayak gue pengen bilang, anjir gue benci, lu kenapa harus kayak gitu gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, gue juga bangga sama yang terjadi hari ini. Gue kan melatih. Peserta yang dilatih itu benar-benar orang yang cepat belajar, orang yang berkembang, yang bisa ngikutin cara ngajar gue, cara gue ngelatih. Karena cara gue, kita ada 3 orang yang ngelatih, dan setiap dari kami itu berbeda banget cara ngelatihnya. Walaupun gue masih banyak salah ya pas gue ngelatih, gue terasa banget tadi tuh nampak banget bedanya gue ngelatih dan masih banyak salah gitu. Tapi mereka bisa nyaman, mereka bisa ngikutin, itu tuh sesuatu yang membanggakan banget gitu loh. Bisa belajar cepat, mereka menyesuaikan, mereka berusaha, wah itu membanggakan banget. Walaupun in the end tetap ada salah dan lain-lain, itu tuh membanggakan banget. Secara overall tuh gue proud banget sih sama semua orang yang ngikutin kegiatan ini gitu loh guys. Di satu sisi karena seru, tapi dari orang-orangnya itu semua tuh benar-benar wah menyentuh hati banget gitu guys. Makanya gue bilang hari itu it's worth to enjoy. Gue tau gue capek, gue tau gue lelah banget, gue kurang tidur banget. Gue sekarang kalau ada gangguan, ada yang ngeganggu gue ngerasa risih banget, emosi pengen marah banget. Tapi kalau gue inget hari ini lagi, it's a good day, it's a really really great day. Gue cuma pengen bilang itu aja guys, seru banget dan serasa pengen ngalamin kejadian seperti ini lagi guys. Kayak nggak tahu wah kapan lagi sih bisa ngelakuin ini. Jadi satu hal gue tuh bersyukur banget
dapat kesempatan seperti ini gitu loh guys. Jadi gue rasa itu aja guys untuk vlog kali ini. Gak ada sesuatu yang mungkin seperti apa yang ada di chat vlog sebelum-sebelumnya. Gue gak tahu juga ya, gue bingung. Mungkin karena gue gak bisa fokus lagi guys, karena memang gue ini capek banget sih, butuh tidur. Gue sumpah butuh tidur sih guys, butuh istirahat. Habis ini gue langsung istirahat. Gue minta maaf kalau misalkan ada yang kurang. Thank you yang udah nonton sampai sejauh ini. Gue suka cerita di akhir kan ya. Mungkin kalian malas denger cerita, tapi buat kalian yang tetap senang dan masih senang sampai sekarang dengerin gue cerita, gue thank you banget sama kalian. Gak ada kata lain sih selain thank you buat kalian semua yang masih sering dan sampai detik ini masih nonton sejauh ini gitu guys. So, gue harap gue bisa memberikan yang terbaik lagi untuk chat vlog seterusnya. So, berikut-berikutnya, mudah-mudahan ada konten yang lebih baik. Gue belum ada bocoran untuk chat vlog ke-26 dan berikutnya, karena masih belum ada planning dan lain-lain. Atau mungkin bakal libur dulu, gue gak tahu. Kita lihat aja kedepannya seperti apa. So, I think that's all. Thank you guys for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe. Ini udah lama banget ya. Tapi ya tetap gue pengen kembangin channel ini bener-bener serius, fokus di channel YouTube. Jadi gue juga butuh dukungan dari kalian. So itu aja guys. See you on the next video. See you on the next chat vlog. Have a nice day. Peace. Dan bye bye. Tidur dulu guys.